hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Syukur kita kepada Allah azza wa jalla yang telah memberikan nikmat Ramadan sampai kita rasakan sampai detik hari ini. 12 sampai 13 jam seluruh muslim di Nusantara ini merasakan atmosfer Ramadan. Itu adalah merupakan kesyukuran kita kepada Allah. Dibandingkan negara-negara lain di belahan utara jagat raya ini, mereka berpuasa sampai merasakan durasi puasanya 20 jam sampai ada juga yang 19 jam. Kalau kita zoom di negeri Greenland, Islandia, Finlandia, Swedia, Skotlandia, mereka berpuasa hampir 20 jam. Dan kalau kita zoom kembali, potret di belahan selatan dunia, mereka berpuasa sampai 11 jam 20 menit, ada yang sampai 11 jam 52 menit. Dan kita di Indonesia, kesyukurannya kita merasakan atmosfer Ramadan ini 12 sampai 13 jam jemaah. Dan syukur kita kepada Allah yang pasti kita tidak bisa memungkiri puasa kita malam hari ini sampai kita merasakan nuansa tarawih hampir di awal bulan Ramadan sampai ke 10 hari bulan Ramadan. Ini adalah jawaban dari doa kita di puasa tahun lalu, masih dalam satu frame di tengah pandemi COVID-19. Ketika di akhir tarawih tahun lalu, seluruh umat muslim di jagat raya ini, saya yakin mereka bersujud dan melamakan sujudnya dan berteriak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa merasakan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Paling tidak jemaah, kita sudah bisa merasakan Ramadan tahun ini. Itu adalah jawaban dari doa kita yang telah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan doa itu terkabulkan setahun yang lalu. Ahibati fillah, usia 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun sampai 60 tahun, berapa kali kita sudah merasakan dan mengikuti pesona Ramadan. Ada di antara kita jemaah yang merasakan Ramadan sampai 20 kali, 30 kali, atau mungkin sudah 50 kali kita merasakan Ramadan. Dan apa yang sudah kita dapat dari Ramadan itu? Maka di kultum yang singkat ini, setelah syukur kita kepada Allah, sudah selayaknya kita menyampaikan salam takzim dan cinta kita kepada Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin Ramadan itu identik dengan wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa orang yang selalu berpuasa dengan kafah, bukan hanya puasa sunnah, begitu juga di puasa Ramadan, maka jazaan minallah, balasan dari Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan babun min abwabil jannah, pintu di antara 8 pintu surga Allah yang dinamakan Babur Rayyan. Maka kalau kita buka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dinamakan pintu surga itu adalah Ar-Rayyan. Pintu Rayyan itu yadkhulu minhu shaimun. Yang bisa masuk ke pintu surga Rayyan ini adalah orang-orang yang mana mereka selalu melaksanakan ibadah puasa. La yadkhulu minhu ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu surga itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fayuqalu lahu. Keindahan yang luar biasa, orang-orang yang selalu berpuasa, maka dia akan mendapatkan sapaan dari Allah Azza wa Jalla, ayyuhas shaimun. Wahai orang-orang yang berpuasa, maka di dalam pintu surga Allah yang namanya Ar-Rayyan, mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, fayakumun, maka mereka pun berdiri jemaah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang mampu masuk ke pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, jika mereka sudah masuk ke dalam pintu surga itu, ghuliqa, maka pintu itu langsung akan tertutup dengan harapan masih ada samudra Ramadan sampai kita merasakan atmosfer Ramadan di akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua jemaah, walaupun di tengah pandemi tidak ada alasan untuk menumbuhkan spirit Ramadan, mudah-mudahan kita bisa merasakan
pintu surga Ar-Rayyan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabb mujibas sa'ilin. Ahibati fillah, ketika pohon kurma itu sempat menangis seperti rengekan seorang bayi. Saat itu bayi itu diibaratkan pohon kurma. Pohon kurma menangis kenapa? Karena saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah, bersiar, berceramah pasti di bawah pohon kurma. Ketika beliau lelah berteduh di bawah pohon kurma. Tapi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Saat itu merengek itu pohon kurma, menangis layaknya seorang bayi, dan mereka berteriak, "Aina kunta ya Rasulullah? Di mana engkau wahai baginda Nabi? Kami rindu, ana mustaqun bik. Aku rindu kau berceramah dan aku siap meneduhimu di sini." Tapi ternyata diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berceramah lagi di bawah pohon kurma, tidak berteduh lagi di bawah pohon kurma. Di mana beliau berceramah? Para sahabat, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, menyiapkan mimbar dan di situ ada 3 anak tangga. Mimbarnya sangat sederhana jemaah. Dan setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menaiki anak tangga yang pertama, Rasul mengatakan kata amin. Ketika menaiki tangga anak yang kedua, Rasul mengatakan kata yang sama, amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, Rasul pun mengatakan kata yang sama, amin. Serentak itu para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ma tasna'u hadza? Ma baluka taqulu qaula amin? Kenapa kau katakan amin wahai baginda Nabi?" Apa jawaban Nabi? "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Di anak tangga yang pertama, Jibril berdoa saat itu mengatakan kepada Nabi, "Syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Celaka umatmu Muhammad, idza ata Ramadan, jika datang bulan Ramadan dan lewat itu Ramadan, falam yughfar lahu, dia tidak diterima amalan Ramadannya." Maka saat itu Rasul mengamini doa malaikat Jibril dengan kata amin. Ketika menaiki anak tangga yang kedua, saat itu malaikat Jibril mengatakan kata yang sama, syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Kenapa? Karena saat itu malaikat Jibril mengatakan syaqiyun abdun, celaka umat Muhammad jika masih ada kedua orang tuanya tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang ketiga jemaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doa malaikat Jibril di anak tangga yang ketiga, karena saat itu malaikat Jibril berkata dengan kalimat yang sama, syaqiyun abdun, celaka umat Muhammad. Dan saat itu Nabi mengatakan amin. Kenapa? Idza dzukirta falam yusalli alaika. Jika disebutkan namamu wahai Muhammad dan umatmu, mereka tidak bersolawat kepadamu. Ahibati fillah, kita kasih highlight di tangga yang kedua. Orang tua adalah segalanya pasti bagi kita. Di saat bulan Syawal tahun lalu, banyak di antara kita yang bermimpi bersujud bertukuk lutut di kaki orang tuanya, tapi tak bisa karena pandemi ini. Sekalipun hari ini pun sama. Tapi saya teringat sebuah kisah di negeri Yaman. Saat itu ada seorang pengusaha yang sukses. Ada pengusaha yang benar-benar dia profesional dan sangat sukses. Tapi apa jamaah yang terjadi? Pengusaha itu, dia tidak merasa cukup dengan kesuksesannya. Dia pergi ke tengah pasar dan mereka berteriak di pasar itu sambil mengatakan, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, ana urid ahadan minal agnia. Aku ingin lebih kaya dari ini, siapa yang bisa membantuku?" Saat itu para pemuda itu langsung menunjuk kepada pemuda ini dan sambil mengatakan, "Wahai pemuda yang malang, kau ingin lebih kaya dari ini? Syaratnya satu, anta lakita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh ibumu itu dan ambil jantungnya kepada kami dan kita akan jual jantungmu dan kau akan kaya lebih dari ini." Saat itu jemaah, pemuda ini pemuda yang sukses tapi tidak soleh. Saat itu turun dari pasar, langsung menemui ibunya, mengetuk pintu rumahnya sambil mengatakan, "Iftahil bab ya Umayyah, buka pintunya wahai ibuku." Saat dibuka pintu rumahnya itu, ibunya itu yang sudah tua renta menyusuri sekian dinding sambil mengatakan, "Ana mustaqun bik ya bunayya. Aku rindu kepadamu wahai anakku. 2 jam tak bertemu kau. Ana mustaqun bik, aku rindu kepadamu." Tapi saat itu pemuda yang malang. Ketika seorang ibu mengatakan rindu kepada sang anak, anak itu bukan membalas dengan kalimat yang sama, justru menendang ibu ini sampai dia langsung terjatuh di depan pintu rumahnya. Dan saat itu ibunya mengatakan, "Madza turidu ya abunayya, apa yang kau inginkan?" Dan anak itu mengatakan, "Aku ingin lebih kaya dari ini dan syaratnya satu wahai ibuku, ana aqtul
aku harus membunuhmu dan mengambil jantungmu. Anda tahu jemaah, ibu itu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, in kana hadza sa'idan lak, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu detik ini juga dan ambil jantungku dan kau jual agar kau lebih kaya dari ini. Anda tahu jemaah, dibunuh itu ibunya di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya, dan dia ambil jantung ibunya dalam keadaan jantung ibunya itu masih berdetak. Dia bawa itu jantung sambil dia melari di atas padang pasir. Wa kanat fi sakratiha baqiyah. Anda tahu jemaah, itu ibu dalam keadaan sakaratul mautnya, dia berlinang air matanya. Dia lari, dia megang jantung itu. Tapi Allah bertakdirkan lain jemaah. Saat itu dia jatuh di atas padang pasir, jantungnya pun jatuh dan menggelinding di atas bebatuan. Saat itu pemuda ini mengatakan, ana la ardo bihala. Ya Allah, aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak dan penuh dengan debu dan pasir. Dia ambil jantung itu dan dia tekap di dadanya sambil mengatakan, daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Ahibati fillah, ibu itu membalas melalui detak jantungnya, hada min fadli rabb, ini kuasa Allah azza wajalla. Ibu itu mengatakan, wahai anakku, la taqtulni marratain, jangan bunuh ibumu dua kali, lebih baik kau lanjutkan hidupmu, biarpun aku terbunuh dari tanganmu, tapi kau lanjutkan hidupmu agar bahagia. Ahibati fillah, potret Ramadan, saatnya kita tunjukkan the power of birrul walidain, kekuatan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena Ramadan identik dengan amal soleh. Semoga kita semua bisa tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bisa meraih pintu ar-Royan surga Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum saya turun dari mimbar ini, ada satu jemaah kita yang sedang terkena musibah, Al-Hajj Saiful Haq. Dan sampai detik ini belum sadarkan diri saya mendapat info tadi, tapi mudah-mudahan melalui energi doa dari para jamaah, Allah memberikan kesembuhan untuk beliau. Waliyalikuliha hayya ala tilawati kita lebihil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Jazitum khairan wa as'adana lahu fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لتسألن يومئذ عن النعيم.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim فَعَلَى رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله